هذا الكتاب شامل كل له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، ورجع الله لكل شيء قدرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد، yang saya hormati tuan pengerusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatiz wal asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, bakal-bakal haji, bakal-bakal hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullahu ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, inayahnya, taufiknya serta hidayahnya, Allah Ta'ala izinkan kita untuk sama-sama melaksanakan perintah, antara perintah Allah yang sangat besar, iaitu solat fardu asar secara berjemaah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan itu juga, kita bersyukur kepada Allah sudah sekian kalinya, tidak tahulah berapa tahun keberadaan kita sehingga dapat bertemu pada Ramadan kali ini. Alhamdulillah, mungkin di kalangan kita ada yang dah 30 tahun tuan-tuan jumpa Ramadan, ada yang 40 tahun dah jumpa Ramadan, ya? Macam muda-muda macam saya sikit ni, mungkin 25 tahun ya, jumpa Ramadan, ataupun 30 tahun jumpa Ramadan. Tapi adakah Ramadan kita seperti yang awal-awal dahulu kenal Ramadan? Adakah Ramadan kita kenal seperti yang dahulu? Ya. Tuan-tuan ke Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan sama juga tuan-tuan ya. Namanya pun Ramadan, asal perkataannya Ramadan, panas terik maksudnya. Ya. Ramad iaitu hari ataupun waktu yang disebut sebagai waktu panas terik yang berada ketika bulan Ramadan. Panas dia lain macam tuan-tuan. Kadang-kadang boleh bawa orang demam. Sehat hari bulan yang lain, tapi pada bulan Ramadan jatuh sakit sikit. Sebab apa? Panas teriknya luar biasa. Itu kebiasaan tuan-tuan ya. Itu pun disebut Ramadan. Tuan-tuan berkat Allah Subhanahu taala, alhamdulillah sihat ya tuan-tuan ya. Dah petang-petang ni masih sihat ya. Alhamdulillah. Ada orang petang ni tak sihat dah. Ya. Pagi dia sihat sebab masih kenyang. Petang dia dah tak sihat tuan-tuan ya. Kerana apa? Kerana dia lapar tuan-tuan.
Namun begitu lapar kita tak sama dengan lapar dahulu. Ingat perkataan Imam Ghazali dia sebut ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, diterjemahkan dalam kitab Hilyatus Salikin. Dia sebut apa? Seorang ulama dia sebut, Imam Ghazali pesan, janganlah sekali-kali kamu puasa seperti puasanya perut. Puasa perut tuan-tuan, iaitu semata-mata hanya menahan lapar dan haga je. Itu dipanggil puasa perut. Tetapi hendaklah kita puasa apa? Fikul jawarih, seluruh panca indera, seluruh anggota badan kita. Ya, termasuklah panca indera kita yang lima ini tuan-tuan. Kata orang biasa panca indera itu lima je. Kalau orang-orang alim sikit dia kata tujuh panca indera kita. Wah, ya, lebih jauh sedikit ya, mendalam sedikit. Namun begitu tuan-tuan, kita kena ubah cara puasa kita. Ya. Dulu mungkin kita hanya sekadar lapar dan dahaga. 20 tahun yang dahulu, 20 tahun kita mengalami Ramadan hanya puasa perut saja. Tetapi kali ini puasa yang ke-21 tahun ni, ya, atau yang ke-31 tahun, atau yang ke-41 tahun ni kita puasa ni, kali ini kul jawarih, seluruh anggota kita, akal kita, kita puasa. Penglihatan kita, kita dah mula puasa tuan-tuan. Ya. Mulut kita, mulut yang puasa. Telinga kita, telinga yang berpuasa. Ya, tangan pun berpuasa tuan-tuan je. Dah tak suka pegang-pegang yang bukan yang makruh pun tak nak pegang gitu ya. Allah. Ya, kita ni contohnya lah ya, selalu melakukan perkara yang makruh. Tinggalkanlah tuan-tuan ya, supaya datangnya sifat warak ni tadi. Ya. Sifat warak ni apa? Iaitu meninggalkan perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Syubhat ni lebih kepada sifat-sifat yang makruh tuan-tuan ya. Tinggalkanlah. Cakap-cakap yang sia-sia dah tak ada dah. Bulan Ramadan ni dikatakan bulan yang paling mulia di kalangan, di antara bulan-bulan yang Allah Ta'ala ya, jadikan. Sebab apa dia mulia? Sebab di dalamnya, padanya, pada bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Bila Quran tu berada dekat bulan tu, bulan tu jadi mulia tuan-tuan ya. Kita baca, kadang imam baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan. Allah bahasakan dirinya kami. Sedangkan Allah boleh saja bahasakan diri saya, aku. Sebenarnya aku turunkan. Oh itu Al-Quran. Hanya dia je. Tetapi Allah Taala ni dia tahu. Ya, dia sayang dengan hamba-hambanya. Dan Allah gunakan perkataan nahnu tu, inna tu perkataan ha? Damir mukhatab kan. Kami. Ya. Dia kata apa? Kami. Sebab apa kami? Sebab Allah minta malaikat turunkan wahyu. Jumpa kasih dengan Rasulullah. Ya. Perkataan tu Allah Ta'ala sengaja. Allah nak hiburkan hati malaikat. Ya. Allah tak meninggalkan diri sahaja untuk meletakkan perkataan inna anzalnahu tadi. Ya. Hebatnya Allah Ta'ala, Allah saking sayangnya, maka Allah bahasakan diri kami. Ya. Padahal hak Allah suka, boleh turunkan, itu hak. Tetapi cantiknya dalam Al-Quran, kerana Allah tu sayang sangat dengan malaikatnya, Allah gunakan perkataan kami tadi, inna anzalnahu, hu tu kembali pada Al-Quran. Kami sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran. Dia panggil fi'il mazid, anzalna ya. Padahal nazala pun boleh je, tak ada masalah pun ya. Nazala atau nazalna, tak ada masalah. Tetapi Allah gunakan fi'il madhi mazid, anzalna, kami turunkan. Sengaja nak bagi tahu Allah Ta'ala nak buat kasih baik, benda baik. Allah tak akan gunakan seorang-seorang. Nak Allah gunakan ramai-ramai biar jadi baik ha, gitu. Ya. Nak beramal biar amal yang sama-sama, sama turut sama yang dapat. Sebab tu bila malam diturunkan dengan Al-Quran tu, malam itu jadi malam yang terbaik. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1,000 bulan. Ya, 1,000 bulan tuan-tuan, 83 tahun 4 bulan. Ulama congak-congak, lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Lama ya tuan-tuan. Bayangkan 20 tahun dahulu tuan-tuan dah dapat dah jumpa malam Lailatul Qadar sehingga hari ini, ya. Malam contohlah kan. Ya, tahun ni dapat lagi Lailatul Qadar. Malam yang ke-21 tahun dapat jumpa. Oh, hebat tuan-tuan. Ya. 80 tahun, anggaplah kita ambil, kita bundarkan 80 tahun saja.
Ya, kalau ikut matematik kita bundarkan, 80 tahun kali dengan 10 tahun dan 800 tahun. Kena 20 tahun, 1600 tahun kita hidup, tuan-tuan. Dengan mengamalkan, dengan beramal pada membaca Al-Quran aja. Kalau jumpa, dapat jumpa Lailatul Qadar. Tapi sayangnya kadang-kadang malam Lailatul Qadar itulah kita buat kuih, tuan-tuan. Berarti 1600 tahun kita buat kuih, tuan-tuan. Lama tu, kan? Baiklah kita buat amal yang baik, tuan-tuan, ya, zikir. Untuk 10 akhir ni nanti kita akan jumpa, buatlah yang terbaik, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita segala pada bulan Rajab, tuan-tuan. Ya. Untuk dapat kita berpuasa imanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qama Ramadan imanan. Ya. Barang siapa atau siapa-siapa pun, qama mendirikan. Maksudnya telah mendirikan, qama tu fi'il madhi. Barang siapa yang telah mendirikan, soma jadi maf'ulun bih pula, ya, puasa yang tu yang dikerjakan, soma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wah, ya, penting tuan-tuan kita tahu soma Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan. Susah nak capai iman perkataannya. Siapa yang benar-benar berpuasa dengan penuh keimanan, Allah sediakan bulan Rejab, Allah sediakan bulan Syakban supaya nak memupuk, lahirkan iman sebelum jumpanya Ramadan. Masuk Ramadan, iman dah terbina. Bila nak bina? Ketika bulan Rejab nanti. Dengan apa dibina? Dengan sebulan kita latih-latih puasa Isnin Khamis pada bulan Rejab, supaya tak terkejut nanti, tuan-tuan. Jumpa pada Ramadan tak terkejut kita. Latih pada bulan Ramadan tadi. Ya? Pada bulan Rejab kita latih puasa awal Rejab, puasa Abyad 13, 14, 15 dalam bulan Islam. Latih ni tujuan apa? Ni, supaya nak latih ni, biar nanti puasa dengan iman yang tulen. Dah tak puasa, kena puasa je. Sampai teragak-agak jadinya. Bila masuk bulan puasa, orang dah sedia. Ya Allah, tak sabar-sabar. Ya. Dah tak sabar-sabar nak menyambut. Sebab apa? Ramai di kalangan para alim ulama, ya, mengharapkan agar setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Mengharap sungguh-sungguh, ya Allah, tolonglah ya Allah, jadikan bulan Rejab seperti bulan Ramadan, bulan Syaban Ramadan, nanti Syawal pun jadi bulan Ramadan, Zulqa'idah, Zulhijjah, ya, awal Muharram nanti kita jadi Muharram, jadi semuanya jadi Ramadan. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa ulama saking nakkan bulan Ramadan? Sungguh-sungguh. Sebab pada bulan Ramadan ni, tuan-tuan, Allah buka seluas-luasnya doa. Pintu doa ni daripada siang Ramadan tu, daripada sahur tadi yang waktu mustajab, ya, dan juga nanti maghrib ni nak azan berbuka puasa ni, doanya mustajab. Sepanjang hari itu pun dikira mustajab doanya. Amalannya berganda-ganda. Tuan-tuan, sembahyang fardu asar tadi digandakan dengan 70 kali fardu. Banyak tak? Satu fardu yang kita berjemaah ada 27. Kalikan dengan 70, tuan-tuan bayangkan. Apa tak berbuatnya alim ulama, ya Allah, kalau boleh nak macam itulah. Ya. Sembahyang sunat qabliyah tadi dapat pahala fardu, tuan-tuan. Ingat senang ke dapat pahala fardu? Entah bila berapa ratus kali nak dapat pahala fardu belum tahu kita solat sunat. Itu pun solat sunat kita Allahu Akbar. Dah ingat dah kat mana petang ni, lepas asar ni nak pergi mana. Ha, ya. Ni bulan ibadah, bukan bulan juadah, tuan-tuan. Kena ingat ya, tuan-tuan. Bulan ibadah. Setengah orang, weh, bulan ni lah yang aku nantikan. Sebab apa? Juadah ni terlalu banyak, tak pernah jumpa. Karipap, tuan-tuan, 50 jenis. Biasa 3 jenis je, telur, sardin dan bagainya, contoh, ya. Contoh saya masukkan. Tapi bulan Ramadan ni 50 jenis, tuan-tuan. Allah, teringat, tuan-tuan. Itu mungkin 20 tahun dulu kita boleh fikirkan begitu, tuan-tuan. Kali ini kita buat sungguh-sungguh. Sebab itulah bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan itu jadi mulia. Hari atau malam yang diturunkan Al-Quran, malam itu menjadi mulia. Nabi yang diturunkan Al-Quran, Nabi itu jadi penghulu para Nabi. Hebat, tuan-tuan, ya. Dan umat ini diturunkan Al-Quran, umat yang terbaik, tuan-tuan.
Mereka tak ada umat yang akan masuk syurga melainkan umat ini dulu akan masuk syurga selepas para anbiya dan rasul. Dengan apa, sebab apa? Sebab keberkatan mukjizat yang agung, yang lebih hebat, iaitu Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Untung kita alhamdulillah syukur dapat jumpa Ramadan lagi. Bukan hanya syukur di sini tuan-tuan ya. Kita kena syukur jadikan Al-Quran itu sebagai makanan kita setiap saat. Makanan tuan-tuan ya. Kita macam mana? Bayangkan tuan-tuan, orang yang tengah lapar ni kalau dapat makanan macam mana lahapnya kan? Rasulullah nak makan. Macam itulah para alim ulama bila jumpa Ramadan lahapnya mereka sehingga kita kedengaran seperti Imam Asy-Syafi'i lahapnya dengan Al-Quran dua kali khatam tuan-tuan satu hari. Ya, sungguh-sungguh, bukan lahap apa tuan-tuan, ya. Sungguh-sungguhnya jumpa Ramadan dua kali khatam tuan-tuan. Kita salai, jangan salai, sebaris pun belum tentu tuan-tuan kita boleh. Jadi untuk dapat imanan pada Ramadan ni, nak lahirkan, dapatkan bulan Ramadan ni dengan seperti mana ulama-ulama ni, standby tuan-tuan. Sebab tu Allah jadikan satu peristiwa yang agung pada bulan Rejab, nak pupuk keimanan. Allah ceritakan dalam surah dipanggil surah apa? Isra kan? Dinaikkan Nabi, diperjalankan Nabi dan dinangkat, dimikrajkan Nabi jumpa Allah Ta'ala. Untuk apa? Tanamkan sebenar-benar keyakinan. Sebab itu bila masuk bulan Ramadan, orang yang solat, solatnya penuh keimanan. Orang yang puasa, puasanya penuh keimanan. Qiyamulailnya, qiyamul penuh keimanan. Sebab ada wujudnya cerita Isra' dan Mi'raj ini tadi, menambahkan keyakinan. Sebab apa? Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj terdapat, terdapat apa tuan-tuan? Sirah-sirah, kisah-kisah yang mana balasan demi balasan kalau tak tutup aurat macam ni. Sebab tu hari ni ramai je kalangan orang ya, wanita-wanita bila puasa tapi tak tutup aurat. Yang mana namanya imanan? Yang imanan ni, ha, ni dia ambil pengajaran yang ada pada sirah tadi, dia bawa sebaik-baiknya pada bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan tutup seluruhnya dan menjadikan asbab untuk Ramadan ni, dia akan tutup sampai 11 bulan yang lainnya. Ha, itu, itu penting tuan. Sebab nak capai iman bukan perkara yang senang tuan-tuan. Latihan, solat kena sungguh-sungguh betul, sebut makhrajnya kena betul. Kita tak tak kata orang tu kalau sebut membaca Al-Quran dah tak ketat lagi dah muka kita. Auzubillah masya-Allah. Ketat je baca Quran. Kita dah bismillahirrahmanirrahim. Suka seronok. Ini jadi budaya kejutan tuan, kejutan budaya. Masuk Ramadan baru sibuk baca Quran. Dah ya, baru nak. Sebab tu bila kejutan, dia akan terkejut lah. Bila terkejut, tengok orang bangun terkejut, gupuk-gupuk tak? Gupuk-gupuk lama-lama, malas lah. Sebab tu kita nampak, jumpai setiap orang bila awal Ramadannya ramai penuh, mengalahkan Jumaat kadang-kadang. Sebab apa mengalahkan? Perempuan pun ada. Perempuan betul lah ada tuan-tuan. Tak cukup bawah ni atas tak cukup. Tapi habis dia sapu habis ni. Kalau tak hujan habis semua bentang. Ya. Mungkin 3 malam pertama tu masya-Allah. Kurang malam keempat. Sebab ini kejutan budaya Ramadan. Tetapi kalau mereka tahu nilai sebenar dengan imanan tadi, mereka dah cari Lailatul Qadar tu pada bukan pada, pada Ramadan lagi. Dia cari Lailatul Qadar tu daripada tahun yang lepas dia cari Ramadan. Atau dia dah start cari Lailatul Qadar tu pada bulan Rejab. Ya Allah, tolong ya Allah. Kan doa awal Rejab tu antara 5 doa yang mustajab di sisi Allah. Masuk je Rejab, malam ni Rejab masuk, kita doa ya Allah. Itu doa makbul tuan-tuan, eh, mustajab itu. Doa ya Allah, temukan aku pada malam Lailatul Qadar. Dah jangan dah tunggu-tunggu tuan-tuan. Ini kalau kalau kita tunggu tuan-tuan, masuk Ramadan baru nak cari ni. Ya, Allah betul tu jumpa ya. Kita lihat kisah Imam Syafi'i, imam kita. Dia kata, aku pernah jumpa malam Lailatul Qadar pada 9 malam Ramadan. Kan pelik tu, 9 Ramadan tu boleh jumpa malam Lailatul Qadar. Artinya dia tunggu kat bila tu? Dia cari bila tu? Lama dia cari. Kadang-kadang aku jumpa pada 13, kadang aku jumpa ke 17, 19. Yang awal akhir tu jangan cerita lah. Asyara akhir tu jangan cerita lah. Memang selalu jumpa lah.
Tapi kadang-kadang aku jumpa pada awal-awal. Oh, hebat tuan-tuan. Ya. Boleh kita jumpa? 20 tahun, Ustaz. Tak pernah jumpa. Ya. Saya tak pernah pun rasa dahi saya ni basah. Tak ada. Tak nampak benda-benda ganjil. Tak ada, tuan-tuan. Hanya saya sembahyang tu biasa je lah. Sebab apa? Kita tak mencari. Tak mendidik jiwa kita. Ya, tuan-tuan. Macam kita ni seorang ada anak. Kita nak anak kita sembahyang istiqomah kat masjid. Ya. Jangan tunggu akil baligh baru dia nak sembahyang sini. Kita kena istiqomahkan dia ketika 7 tahun, tuan-tuan. Ajarkan sembahyang ketika 7 tahun. Bawalah ke masjid ni. Anak cucu kita bawa, tuan-tuan. Nanti masa usia 15 tahun dia dah terbiasa, tuan-tuan. Dan dia tu mendirikan dengan keadaan umur 15 tahun seperti orang-orang yang dah takbirnya dah tak gitu dah, macam Al-Turamin dah tak ada dah takbir dah. Dah betul Allah dijarakkan sedikit, ya, bertepatan ataupun di bawah sedikit, ya, angkat Allahu Akbar dengan kalimah Allah, ya, ni hati ni membesarkan Allah. Hanya kau saja yang aku sembah, tak ada benda yang lebih besar, engkau saja ya Allah yang besar. Terlintas sedikit di fikiran dia, tak ada, boleh lintas-lintas, Allah lebih besar daripada sembah aku. Oh, sampai tahap tu kita nak lahirkan anak-anak yang sebegini, tuan-tuan. Ya. Jumpa tuan-tuan anak jam ni. Tak, 15 tahun masih main-main, tuan-tuan. Kadang-kadang mengkagetkan kita, memeranjatkan kita, memercut kat luar. Ya. Sebab budaya terkejut dipanggil, kejutan budaya. Masuk Ramadan, pang sana. Imam bismillah Allahu Akbar. Kalau yang jenis melata. Allahu Akbar. Ya, semasa saya dekat Gombak, tuan-tuan, ya. Memang kawasan tu depan padang, kawasan rekreasi, dipanggil rock climbing, panjat bukit pakai tangan tu, yang batu-batu tu panjat, ya. Nanti dah tarawih rakaat kedua, tarawih yang kedua, Allah bang, iman Allah. Tuan-tuan kena orang tua. Kalau orang muda relax lagi, Allah. Ya. Orang tua sian, kaget. Sebab apa? Ni tidak dilatih anak ini dengan sembahyangnya, solat sifat Nabi, sifat solat Nabi. Takbirnya betul, tawajuhnya betul, itijahnya betul. Ya, angkat takbir Allahu Akbar. Ya Allah. Sungguh-sungguh kadang-kadang kita cemburu, ya. Ya. Umur 15 tahun, takbir dia nangis, tuan-tuan. Allah. Kita 60 tahun belum tentu nangis. Tarbiyah yang betul akan melahirkan anak-anak ini menjadi yang betul. Kalau kita dah terlambat, belum lagi, tuan-tuan, selagi mana nyawa tu masih lagi tak lepas daripada tenggorokan tekak kita ni, tak lepas lagi tu, kita kena perbaiki kualiti solat kita. Sebab tu kita nak solat pada Ramadan ni, solat antara solat yang imanan. Ha, itu, ya. Maqama Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang dirikan Ramadan ini dengan penuh keimanan, sembahyang okey, puasanya okey, cakapnya okey, pandangannya okey, dengannya okey, penerima fahamannya. Bila orang nak ajak gaduh kita ke, nak ngumpat ke, tuan-tuan, assalamualaikum, tuan-tuan, minta maaf ya, saya sedang berpuasa, tuan. Kena cakap, tuan-tuan, ya. Cerita buat gini, sep. Nah, kau tengoklah orang tu, tuan-tuan, minta maaf ya. Ya. Orang ngumpat ni, orang yang cakap dengan dengar sama pahala dia. Ya, pahala dosa dia panggil, bukan? Sama je. Tak ada kurang sedikit pun. Kita ke Nabi ajarkan siapa yang sedang berpuasa. Ada orang ajak gaduh, ada orang nak mengumpat, ada orang nak buat satu perkara-perkara maksiat, kena cakap minta maaf, tuan. Saya sedang berpuasa, tuan. Itu sunnah cakap. Ya. Eksen pula orang tu ni. Baru kali ini aku dengar kau cakap berpuasa. Apa aku tak puasa? Oh gitu kan. Biasanya kalau orang tak biasa kan. Allahuakbar. Jadi tuan-tuan, kita kena belajar, kena latih. Kena cari yang betul-betul supaya ni. Kita nak sembahyang kita kualiti. Ya, bukan kuantiti. Sembahyang tarawih 7 rakaat kan. Laju 7 rakaat, 7 minit. Tarawih 7 minit. Kita dengar imam tu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana malik minna dhalin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Ahad. Dia terus rukuk. Ahad. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini kemudian. Allah. Allah lajunya. Ya. Perasan tak? Kadang-kadang kita ada buat begitu. Bila? Bila? Bila imam. Ya. Pada rukuk tu dia duduk baca keluar Allah. Kita tak sempat nak kejar. Imam baca. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sama je kita. Betul tak? Perasan tak? Ini yang kita tak nak. Itu bukan dengan imanan tadi. Sehingga kalau kita rasa kita terlalu lambat baca Fatihahnya, kita jenis baca yang tahqiq. Ya, kalau kita baca qiraat kan, kaedah membaca ni ada empat. Yang pertama tahqiq. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu jenis tahqiq. Kalau ini jenis kita, kesian. Kalau dia jadi imam, saya rasa Bilal pun balik dulu. Ha, gitu. Itu tahqiq. Biasa imam kita baca tartil kan? Ha, tartil ni. Satu lagi baca tadwir. Dia macam seorang yang hafiz. Dia baca biasa. Tapi dia ambil, kalau ma'arif pun dia ambil empat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Empat-empat. Ma'arif sekian empat. Itu tadwir. Satu lagi al-hadar. Hadar ni pelajar tahfiz yang nak khatamkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Masih lagi. Jaga. Ni kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada jenis empat lah. Tak ada jenis qiraat, qiraat apa ni? Ya, ni qiraat apa ni? Lemah. Kalau kita gurau, kadang-kadang terjadi berlaku pada diri kita tanpa kita sedari. Siapa-siapa yang tak sempat baca dengan imam Fatihah, boleh dia baca. Imam baca Fatihah pada rakaat kedua biasanya lah. Ya, imam baca qul huwallahu ahad kan. Kalau kampung-kampung kan, dia tengok ramai di kalangan kita orang-orang yang dah berusia, dia baca surah pendek-pendek. Kalau dia baca surah tahfiz panjang-panjang pun, ayat yang panjang dia ambil satu ayat, mungkin yang panjang tu ambil satu ayat. Kalau yang sederhana kita ambil 2-3 ayat. Sebab ada di belakang kita tu imam. Kalau kita Ustaz terawih Ustaz, takkan surah macam 11 bulan yang lalu, mestilah nak panjang-panjang. Tuan-tuan, kejutan tuan-tuan. Ya, kita yang dah biasa dekat masjid ni pun akan jadi kejutan. Bila masuknya kena hantar pula tahfiz, jadi terkejut. Surat yang panjang dapat satu muka. Gigil dah tuan-tuan, gigil. Kalau kita jenis sembahyang dengan iman, lain tuan-tuan. Sekarang kita sembahyang dengan tenaga. Kita orang awam, sembahyang kita dengan tenaga. Allah, baca Al-Hakum Mutakasir pun lagi gila. Bila, bila gitu. Ya, ha. Lagi gila. Sebab apa kita tenaga? Di Mesir, tempat saya belajar dulu, 11 rakaat menghatamkan, minta maaf, 8 rakaat menghatamkan 3 juzuk paling sikit. Ada satu masjid, dia menghatamkan 15 hingga 24 juzuk satu malam. Maknanya satu rakaat 3 juzuk. Satu rakaat 3 juzuk. Tuan-tuan, bila kat sana ada orang tanya, ya, tuan, dia lihat dia tu orang muda. Oh ni orang tua ni sebelah ni. Kalau bisa tu gigil gitu. Bila tabir tegak. Wah. Ya. Tuan tak penat ke tuan? Habis sebagian malam ni tuan telah habiskan dengan 15 juzuk. Dia kata apa? Tuan sembahyang dengan tenaga, tetapi alhamdulillah Allah izinkan selepas berbelas tahun dulu sehingga sekarang saya sembahyang dengan iman. Dahsyat tuan-tuan. Sebab itu kita nak bina bulan Ramadan ni iman ni tadi. Ya, bukan senang nak puasa dengan iman, dirikan solat dengan iman, susah tuan-tuan. Tak semua yang mampu, termasuk saya yang bercakap tuan-tuan. Allah, sebab tu kita nak bina. Ya Allah, kalau inilah ya, susah macam inilah ya Allah. Kalau itu aku nak usahakan sungguh-sungguh nak puasa dengan penuh keimanan. Nanti dapat apa? Kata Allah, kata Nabi, "Man qama Ramadan imanan wa tisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sebab siapa yang solat yang mendirikan Ramadan, berpuasa bulan Ramadan 10. Dia mendirikan ni bukan puasa je, dengan solat-solat didirikan, ya, dengan Al-Quran dia baca kan, ya.
zakat dibayarkan, sedekah di, ha, disedekahkan, hibah dibagikan dan berbagai-bagai. Itu yang dia mendirikan. Wahtisaban. Imanan dengan penuh iman, itu ihtisaban dan penuh mengharap pahala ganjaran. Semayan Allah, dengan iman ni dahlah diri dengan iman. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dengan asal semayan ni Allah, ya, dengan izin ya Allah masukkan aku dalam syurga-Mu Firdaus A'la. Syurga yang paling tinggi ya Allah, minta. Tinggi setinggi-tingginya Firdaus tu, dah ada Firdaus tu paling tinggi kan? Syurga yang paling teratas. Ni A'la lagi, lebih ada. Oh, dalam Firdaus tu ada yang A'la lagi. Minta. Nabi minta, suruh kita minta Firdaus A'la. Yang paling tinggi dalam syurga, ya, bersama para anbiya dan rasul dan para sahabat yang terpilih, tuan-tuan. Tak nak ke kita nanti kat masuk akhirat ya Allah mengharap ganjaran, ganjaran ni ni syurga, minta ya Allah tolong ya Allah matikan aku ini tanpa hisab dan azab, tak nak kira-kira ya, pergi bazar banyak lagi, tak nak yang beli bazar tu dikira-kira ya Allah ya. Ha, tak nak sembahyang aku, tak nak kau hitung dengan keadaannya cacat ya Allah, jangan ya Allah, tak nak, biar aku masuk syurga tanpa ada kira-kira. Yang kedua, bidunil hisab wala azab, tanpa ada sebarang kira-kira dan juga segala azab-azab. Tak nak ya Allah, dah kira tentu dah kena azab ya, yeah, dah kena hisab. Okey, sekarang awak punya ni, awak kena, awak punya pisang ni dah kira-kira timbang ni, okey, ni ada yang buruk terpaksa kurangkan sikitlah. Ya tuan-tuan, ada buruk dalam pisang standard. Sembahyang kita macam mana? Ada buruk tak dalam sembahyang kita? Puasa kita macam mana? Ada buruk tak dalam puasa? Solat kita, tarawih kita, bacaan Quran kita, jaga baik-baik tuan-tuan. Nanti apa kata Allah? Anda pergi Nabi, "Ghufiralahu nuscaya Allah akan ampunkan kamu. Diampunkan dosa-dosa kamu yang terdahulu." Yang terdahulu macam mana? Ha, ni, kita sekarang ni baru sebentar lagi dia panggil terdahulu. Perkara fi'il madhi. Baru yang lepas itu dia panggil terdahulu. Ya. Ma taqaddama min zambi. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan tu Allah hapuskan tuan-tuan. Ganti, change. Ya, tukar jadi apa? Pahala. Pahala apa? Pahala yang berganda-ganda kita nak. Ya Allah, supaya dosa ni dikalikan ganda yang berpahala, ganda dengan pahala yang berganda-ganda kita harap. Ha, itu tuan-tuan. Lepas tu bila ulama dia akan jadi tamak dalam Ramadan. Ya. Nengok je, oh, dia jamu orang yang berpuasa. Ya. Ha, ini salah satu masalah juga, salah faham ni. Jamulah orang yang berpuasa, sesungguhnya kamu akan dapat pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jadi orang tu berpuasa, kita jamu dia. Salah faham dia. Tunggu buka baru jamu tuan-tuan. Jangan tengah puasa ni kamu kita jamu. Ya, ha, ini ada yang salah faham ya tuan-tuan. Orang ngaji tak habis. Ya, Nabi kata, seorang yang menjamu orang yang berpuasa, dia tak cakap ketika berbuka ya, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa itu dapat pahalanya. Artinya kita hendaklah jamu ketika waktu berbuka, eh, bagi makan ketika berbuka tuan-tuannya. Allah, Allah sediakan syurga, mahligai syurga ni jamu je walaupun sebelah kurma. Allah Akbar. Kedekut aja ni setengah paru kan? Kedekut semua, separu aja ni zaman kita. Tapi orang susah, pernah? Lapar ni tanda simpati untuk kita. Eh, aku rasa lapar. Agak orang yang 5 hari tak makan tu macam mana? Agak orang miskin yang jiran, jiran kita tuan-tuan. Nabi kata, jangan kamu tidur kekenyangan sedangkan kamu tahu jiran kamu kelaparan. Nuscaya tidak akan cium bau syurga. Allahu Akbar. Macam mana tuan-tuan? Boleh cium surga kita kalau ada jiran kita itu tidur dalam keadaan kelaparan? Boleh cium ke tuan? Allah, syurga, jangan kau cakap syurga, cium baunya pun tidak. Sebab tu tuan-tuan, tengok-tengoklah jiran-jiran je. Sebab tu orang dulu kalau masak dia lebihkan kan, kasih orang jiran. Kerana sebelah je, saya mampu sebelah je, kedua belah habis lauk saya, kata dia. Sebab tu Nabi kalau masak, kata dia, kalau masak daging, perbanyakkan kuahnya. Ya, perbanyakkan kuahnya. Seketul tak apa, tapi kuah banyak. Nah, kok seketul aja?
jadi ya. Yang penting diagihkan juga sedekah kita, tuan-tuan. Nabi kata walaupun separuh tolong, ini seketul. Ha, kan banyak lagi gitu. Tapi hari ini takkan sampai hati kita seketul ya. Ha, mau 2-3 ketul ya, belum pengatnya lagi. Ya, karena bertepin tuan-tuan, mangkuk tepin tu. Ha ni sana 3. Kita kat rumah tu memang standby. Standby bila? Besok nak raya, malam ni dah edar. Kan? Tapi jarang berlaku Ramadan kita edar makanan. Jarang kan? Jarang. Kalau ada pun kita bawa dekat masjid, kita makan kita punya tepen tu. Orang lain kau makan kau punya, aku kau punya. Ha, gitu kan? Ha, itu zaman-zaman kita lah. Tapi kali ni tuan-tuan cubalah. Untuk bulan Ramadan kita dah standby pula bulan Rejab. Mangkuk tepennya bertingkat-tingkat. Ya. Kita bulan beli Rejab apa? Beli hidangan buat kuih tu kan, untuk buat rasa kuih raya. Kuih raya. Ni bawalah tuan-tuan kat masjid kuih raya. Ya. Alah tak, tak surprise lah saat makan kuih raya awal-awal. Bukan nak kira surprise ya. Kita jamu dulu. Nanti raya, malam raya tu atau siang rayanya, kita nak tagih janji Allah Ta'ala. Yang mana malaikat ni pada malam raya ni sebut takbir raya je, malaikat dah bersusun dekat rumah setiap orang. Ya. Keluar aja nak mendirikan solat maghrib ni. Ni malam ni malam raya ni. Nak dirikan sembahyang maghrib ni, ya, malaikat dah susun. Dia doa kita, tahniah ya, kamu telah berjaya puasa. Tahniah ya. Sampai kita tak tahu bersalam, salam-salam. Sampai besok pagi pun tunggu malaikat Jibril mengetuknya. Malaikat Jibril kata, "Wahai para malaikat, turun. Kita sambut anak Adam ini, kita raikan mereka." Dahsyatnya tuan-tuan. Bukan kita raikan saja Syawal tu nanti, tapi malaikat yang diketuai Jibril alaihi salam berderik-derik dekat jalan-jalan, ucap tahniah, bergembiralah engkau, sesungguhnya Allah telah siapkan mahligai-mahligai syurga untuk orang yang telah berjaya berpuasa dengan imanan wahtisaban tadi. Allah, banyaknya ganjaran, tapi boleh dapatkah kita tuan-tuan? Itu persoalannya. Ya. Allah, minta ampunlah kepada Allah. Ya Allah, rupanya aku jauh lagi nak dapatkan imanan. Ya Allah, ya Allah, pilihlah. Ya Allah, rasanya belum terlambat lagi ni. Mohon pada Allah supaya kita tak tergelincir atau tak terkecualikan Allah untuk tidak dapat imanan tadi. Barulah kita akan dapat mangkoma lailatul qadr imanan wahtisaban. Barang siapa yang dapat membangunkan malam lailatul qadr dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nabi cakap hadis seperti hadis yang sama, Allah akan hapuskan lagi dosa-dosa yang terdahulu lagi. Allah. Ya. Kadang-kadang bolehlah malam ni kira dapat jugalah. Aku tak pernah miss ya. Tahun ni cuba itikaf tuan-tuan ya. Boleh bawa bantal, bawa bantal. Bawa tilam, bawa lah tilam. Masjid besar, itikaf kat atas boleh. Ya. Minta izin dengan pengerusi untuk sebelum malam ni je. Ya. Kalau di Mesir dulu, dia dah macam jadi satu budaya, bukan kejutan ya. Budaya. Asal 10 akhir ni, yang ada di rumah perempuan je. Lelaki semua kat masjid. Ya. Bawa kain masjid tuan-tuan ya. Dia macam kita juga. Balok-balok-balok-balok. Gitu je tuan-tuan. Tak payah kemek. Ha. Walaupun bersahur dengan telur sebiji air atau tamar. Itu je dia makan. Ya, orang Arab lagi besar badan kita. Lapar dia lebih cepat. Orang besar ni. Kalau makan tu Masya Allah. Ya, kita makan ayam seko tu boleh makan mungkin 18 hari. Dia sekali ada tuan-tuan contoh. Ya. Ha, sekali ada je. Ha, tu orang Arab besar kalau makan. Bukan kita nak cakap, sedekah. Terpahak-terpahaknya gitu. Tak. Memang itu gaya hidup dia. Jadi kita tuan-tuan, gitulah. Ya, cubalah cari sebuah akhir nanti. Ya. Bincang-bincang buat masyarakat, tergempar. Jadikan masjid ini sebagai masjid contoh nanti di negeri Johor. Orang yang itikaf. Orang lelaki semua, lelaki yang akhir balik semuanya itikaf di sini. Nak cari kejar. Asyarah awakhir. Ya. 10 malam terakhir. Ustaz tak biasa lah Ustaz. Sebab apa tak biasa? Sebab kita tak mulakan. Memang susah tuan-tuan. Ya, kena mulakan juga pelan-pelan ya. Tak dapat malam. Tahun ni mungkin terjinak-jinak. Hari ni tika, besok tak, besok tika. Ambil mana janji tika. Ya. Ya. Ataupun 5 hari pertama tika, tak. Tapi sebelum awal hari inilah tuan-tuan, kita sibuk dekat
pasar-pasar sebab tengah sel gila-gila tuan-tuan. Ya. Makanan, minuman, semuanya out of excellent. Habis semua. Selesai-selesai. Kita pun takut selesai habis, takut tak dapat, kita pun beli. Tolong tuan-tuan, tahun ni je pujuk diri kita, anak isteri kita, anak cucu kita, pujuk sepuluh ni. Ya, minta tahun ni kita cuba ikhtiarkan sungguh-sungguh untuk tidak ganggu ibadah 10 hari akhir ni. Minta pujuk tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, adalah ganjaran yang Allah akan kasih. Adalah hikmah yang Allah akan kasih pada kita. Ya. Kita harap-harap tuan-tuan agar kita dapat jumpa Ramadan ni sampai akhir hayat kita. Ya, akhir Ramadan kita dapat jumpa. Tahun depan lagi, tolong kita minta tuan-tuan. Kena minta selalu. Mudah-mudahan jumpa lagi Ramadan. Ramadan tahun ni tak sama dengan Ramadan yang 20 tahun dulu, tak tahu. Ya, sebab amalan ni mungkin lebih baik. Tapi kita takut amalan ini Ramadan ini paling tak baik. Tu yang kita takut. Allah. Dulu boleh istiqomah baca Quran habis satu hari satu juzuk. Kadang-kadang dia boleh jadi 3 hari khatam sekali. Tahun ni Quran pun tak tersentuh. Tengok pun tidak kadang-kadang. Allah, takut khawatirlah tuan-tuan. Ya, tanda-tanda imannya telah turun dan lemah. Istighfarlah, mohon ampunlah pada Allah. Moga-moga Allah tidak gelincirkan kita, tidak terpesongkan, tidak terlambatkan kita dari wali kepada Allah. Wa ilahi turja'ul umur, dan kepadanya Allah lah. Nah, segala perkara itu kita kembalikan. Minta balik pada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Mungkin engkau buat ini supaya engkau sedarkan aku ya Allah. Tolong ya Allah, jangan kau sesatkan aku. Jangan kau gelincirkan, jangan lambatkan, lewatkan aku. Nah, gitu kita mohon. Tuan-tuan kepada Allah SWT, cukuplah pada petang ini tentunya. Sebagai perkongsian, dapat 45 minit saya tengok jam tu. Ya, bersama dengan tuan-tuan, mohon maaf mengambil masa tuan-tuan mungkin nak menghabiskan Al-Quran. Ya, belajar untuk ilmu ini wajib, baca Quran itu sunat. Walaupun sunat, saya nak hantamkan juga sunat. Nah, ya, gitu, ya. Doakan saya, ya. Muhammad Nur Hisham bin Jaliman, doakan saya tuan-tuan. Ya, sihat saya, ya. Dapat seperti tuan-tuan beramal, ya. Orang yang cakap ni takut, yang cakap ni tak buat, yang itu yang saya takut. Saya harap doa tuan-tuan lah. Ya Allah, mudah-mudahan ustaz tu cakap, ustaz tu pun kuat juga nak mengamalkannya. Ya, dapat lebih baik tahun ni. Ya, nak baguskan, perkukuhkan, mantapkan iman kita. Ya, Nabi pesan pada kita, setiap malam baca surah Alif Lam Mim Sajdah. Supaya perkukuhkan. Kukuh je. Ya, perkukuhkan iman kita. Setiap malam kena baca Alif Lam Mim Sajdah. Ada tilawahnya kan? Tapi kita baca bila? Jumaat pagi saja. Nak kukuh, cubalah tuan-tuan. Tiap-tiap malam Nabi tidak akan miss baca surah ini. Itu Nabi yang hebat, yang maksum, yang high level iman dia. Tinggi, paling tinggi iman. Itu pun masih mengharap memperkukuhkan iman. Yang kita ni low. Bukan low, ni over low kadang-kadang kita. Yeah? Ha, paling rendah. Kita kena buat juga tuan-tuan. Ha, kita harap Allah. Moga-moga apa yang baik itu daripada Allah. Apa yang kurang baik dari kelemahan saya dan ilmu saya. Mohon maaf tuan-tuan ya. Saya doakan juga tuan-tuan. Saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan mulia. Selamat beramal. Selamat mencari, meraih segala apa yang ada pada bulan Ramadan. Ini lubuk kita tuan-tuan ya. Ini lubuk emas orang iman, orang beriman. Lubuk emas. Carilah, raihlah sungguh-sungguh. Ya. Supaya kita dapat sungguh-sungguh juga daripada Allah Ta'ala yang banyak-banyak ya, minta. Walaupun kata Rabi'atul Adawiyah, aku sembahyang bukan kerana syurga. Aku sembahyang bukan takutkan neraka. Tetapi aku nak lihat wajah Allah. Itu dah tingkat tinggi dah Ustaz. Tuan-tuan ya. Sembahyang ni dah bagi dia. Dah macam puasa siang hari, dakwah siang hari, malam beribadah. Ha? Siang dan malam beribadah. Malam tu berdiri tu. Wah, hebat Rabi'ah seorang perempuan. Tetapi mengharap apa? Melihat wajah Allah. Nak lihat engkau wajah engkau ya Allah. Ya. Harap Allah Ta'ala dari hebatnya. Orang macam tu kita sukar. Kalau kita tak setara dengan dia, sekurang-kurangnya kita, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Tak dapat jadi macam dia, amalan dia pun jadi lah. Ya? Amalan kita kena contoh ya. Para sahabat jangan ceritalah tuan-tuannya. Diri dua rakaat sampai ke subuh. Nabi pernah ditanya, Aisyah pernah ditanya tuan-tuan. Saya Aisyah ni pernah tanya, macam mana sembahyang bulan Ramadan Nabi ketika waktu malamnya. Saya Aisyah kata, sembahyang beliau tak sama seperti sembahyang kita. Hah? Kok ganjil sembahyang? Tak, bukan gitu. Dahsyatnya sembahyang Nabi
sehingga bengkak-bengkak tu lebih bengkak daripada waktu-waktu yang biasa tuan-tuan. Dahsyat. Dua rakaat kadang-kadang Nabi Nabi Syah kata kadang dua rakaat, kadang empat rakaat je Nabi sembahyang malam tu. Tetapi Allah sampai ke nanti nak sahur nanti Nabi pun sahur. Ya Allah, cubalah tuan-tuan. Tak dapat sembahyang macam Nabi, dapat sahabat Nabi pun tak apa. Tabi'in tak apa, ulama-ulama, salafus soleh pun tak apa. Ya, orang-orang soleh pun tak apalah. Ya, setidak-tidaknya kita tak seperti kita yang dahulunya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup majlis kita dengan berfarah dan masam. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Nashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna 'anil walidina 'anil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi shahr Ramadan. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.